Posisinya mereka kali ya hajar Roshan lumayan cepet, tapi nggak cepet-cepet banget. Blutren bakal bisa ngantiin, mungkin ilusinya bakal hilang semua. Oh my god, the timing. Dia bisa dengan mudah ya, soalnya semuanya bisa. Wah, Snatch! Aegis! Bari Bomi bisa dapet Aegisnya! Oracle udah pakai ultimate ya. Lun bakal diem di tempat. Dan posisinya ketahuan, kayaknya ada ward di sana. Double kill buat DB. Sebelah kanan, Zorin bakal untuk TP. Tapi nggak sempat ke cancel. Nggak ada skill yang ready dari Lion. Kelihatan posisinya. Ada Yuka juga di sana. Oh, momentum. Kentak-kentak lagi Genesis. Masih ada Disimulate. Disruption maksud gua. Tapi Yoma masih bisa dihajar, walaupun untuk Kimi-Kimi sih. Dia punya cheese, dia punya cheese. Momentum punya cheese bakal bisa besar mungkin. Sama-sama pakai Mjolnir, fokus ke arah Phantom Laser di sana. Dikasih Abyssal Blade, Mamadeus fokus ke arah Hao-Hao. Mamadeus punya Aegis. Masih punya Aegis, Phantom Laser juga kena hit terakhir, kena base. Drum Art Spike yang bagus dari Lim, masih bisa dapat tentunya. Sekarang tinggal Hao-Hao doang. Yang di mana Yuka coba ngejar sendirian di situ. Glimmer berhasil TP di situ ternyata. Macam ini ward yang bagus dari Lun. Posisi memang dia benar-benar kelihatan sangat jelas. Bakal dimajuin mungkin sedikit kena fireball, ada blue threat tapi kena disarm. Masih bisa dihindarin dengan flicker, dimajuin, fokus ke Hao-Hao, masih ada. Masih ada ini. Ion Dis ultimate dikeluarin, dia berhasil dapat satu, tapi kena stun juga sebagai gantinya. Ultimate dari Zorin bakal keluar, fokus ke Mamadai posisi BKB. Aho dibantu dengan ultimate dari Oracle, Glimmer, Flicker, masih ada disruption buat nyelamatin. Berhasil dapat Oracle, Death Prophet-nya gak berhasil diamanin. Loncatan dari Mamadai, fokus ke Zorin bakal diamanin juga, double kill. Di sini Yong PH bakal bisa dapatin Womi kayaknya, karena Abyssal Blade-nya kena dengan sangat bagus. Dewi bisa maju ke depan, diganggu sama buyback yang keluar dari Yanggon. Begitu banyak buyback yang keluar, bakal dapatin Phantom Laser yang gak punya buyback. Abyssal Blade juga masuk karena skill Lei. Dewi bakal bisa maju ke depan, walaupun gak bisa mukul, bisa sekuci aja. Langsung fokus karena Zorin lagi kena base lagi. Zorinnya bakal diamankan mungkin dengan modal sekuci saja. 4 hero hilang dan begitu banyak buyback yang udah hilang juga dari Yanggon. GG harusnya ini. Oke. Okay. Hati-hati, Earth Spike fokus ke arah Phantom Lancer. Masih ada Hex? Belum. Nggak kena. Masih bisa sedikit doppelganger. Tapi DB bakal dapat satu di situ. Lutrite bakal dapat Phantom Lancer dengan mudah. Nggak bisa gerak lagi sih. Mereka kalah jumlah banget. DB yang main banget ya kayaknya. DB-nya lagi ngamuk. Lycan juga ngejar ternyata. Masih bisa Earth Spike. Gak perlu ultimate. Cukup Scream of Pain. Kemudian mereka harus dapat tukar dengan Yuka. Ultimate keluar. Lon. Ultimate-nya masih cooldown. Spirit Siphon doang gara Womi. Dan tipe balik. Tapi ada Earth Spike di sana, bro. Ada Lion. You not respecting Lion there. Maksudnya, lu tahu kalau teman lu yang mati di arah top lane gitu. Uswas bakal dari Zorin lumayan sakit. Tapi ultimate dari DB juga berhasil bantu Womi bisa dapatin Lycan. Earth Spike sekali lagi dari Lim dan DB bakal dapat triple kill. What? Cukup mudah gitu. Nasty. Nice. Karena posisinya dia tahu ada ward di sini. Lycan, Heavy Silence, dimajuin sama-sama Heavy Silence. Satu strike udah aktif. Ada Hao-Hao di sana, DB ultimate masih cooldown. Hex lagi. Gak peduli, dia mau hajar. Dia hajar yang PH, Mamang Daya dapat Aegis. Ultimate keluar dapetin DB, Swashbuckle juga kena. Sini Hao-Hao pake BKB juga. Coba ngindarin fight selanjutnya, tapi ternyata yang lainnya pada lagi Roshan. Hao-Hao, Hex masuk. Dia mah coba sembunyi dari pepohonan, tapi padahal ketahuan dia. Zorin maju, mungkin bakal dapat satu demon, tapi masih dibantu sama Metal Blade. Damage dari Fist Spell masih masuk. Kena disarm, gak bisa mukul, dia masih punya Swashbuckle. Tapi gak bisa gerak, kena Hex double kill buat pemang daya. Dan sekarang Tiny, bisa dimajuin harusnya. Tinggal Waveform ke depan. Swashbuckle yang berhasil diambil, Timber Chain masuk dari Womi. Tapi Lim harus hati-hati.
pas. Mamang Daya. Mamang Daya. Belum ada strike masuk. Naik ke high ground. Masih bisa ganggu sedikit. Kena tos Mamang Daya. Mamang Daya. Where from sekiri langsung TP balik dan berhasil. What the play? Gila. Ultimate keluar dari Haho. Posisi Haho masih ketahuan, masih bisa mundur. Ada Momo yang cuma ngejar, ada Lim juga standby di sana, buka kulkas. Ketahuan. BKB diaktifin. Tadi dia bakal ngasih stun karena dia di atas pohon. Monkey King, what are you doing? Dia cuma dibantu sama Zauren, tapi ada Finger of Death dari Lion. Zauren bakal mencoba untuk TP, ya berhasil dia. Kena 1-2 hero di situ. Diganggu Mamang Daya dengan modal ultimate. Kena toss juga, dia masih punya Aegis. Dia masih bisa healing dengan Satanic juga, BKB udah diaktifin. Timberchain mundur ke belakang, dapat likan dengan mudah. Tiny berhasil diamankan juga, ditukar sama Yuka. Dan lanjut ke tower 3 di air top lane. Mamang Daya godlike. Godlike 12-1. Pangolir pakai BKB-nya tapi Monkey King-nya ketangkap kali lagi. Dalam posisi di atas pohon kena stun. Lan pakai BKB dan GG call 2-0 dibalikin. Oh. It's real, 2-0. What a play. Dire victory.